Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada vlog aku kali ini sengaja saya membuat vlog malam guys. Bertepatan ini saya lagi ngambil istri saya balik kerja. Dan pada perjalanan kali ini, di video kali ini baru menunjukkan pukul 7.28 menit guys. Nah ini baru balik kerja. Di mana di Brunei Darussalam ini pukul 8 semua harus di rumah ya guys ya, tidak boleh keluar. Istilahnya kalau di Indonesia ini PPKM ya guys ya, tidak boleh keluar rumah dari pukul 8 sampai pukul 4 pagi. Apabila keluar rumah di pukul 8 sampai pukul 4 pagi ini fine-nya luar biasa guys, 500 ringgit setara dengan 5 juta ini guys. Semua kedai pertokoan sudah tutup ini guys. Ini istilahnya kalau di Indonesia ini PPKM ya guys. Tepat pukul 8 semua harus berada di rumah, tidak boleh keluar. Nah seperti ini suasana malam di Brunei Darussalam mendekati pukul 8 malam. Suasananya sangat sepi sudah ya guys. Ini sudah sepi sekali. Karena dari kebijakan dari Kementerian Kesehatan ya, ini dilakukannya PPKM atau pembatasan aktivitas di luar rumah. Nah ini saya perjalanan ini dari tempat saya tinggal, dari kerja istri saya ini perjalanan kurang lebih 15 menit. Jadi masih ada waktu untuk menempuh perjalanan saya selama 15 menit sampai di rumah guys. Jadi insya Allah dari tempat kerja istri saya sampai ke rumah ini belum ada pukul 8 ya. Nah tetapi suasananya ini sudah mulai sepi nih. Nah di jalan raya besar pun sudah agak sepi. Ini merupakan jalan poros dari penjuru provinsi, ini sudah agak sepi, sunyi. Lihat, nah ini jalan poros provinsi, ini sudah agak sepi, sunyi. Nah ini saya sengaja membuat vlog di malam hari guys, ini untuk melihat suasana atau mengupdate suasana di malam hari di Brunei Darussalam, di mana di Brunei ini menginjak fase-fase penyebaran dari COVID-19 ini sangat banyak sekali. Nah ini kedai-kedai sudah mulai tutup ini guys, kedai-kedai di pinggiran jalan, di jalan provinsi ya, ini sudah mulai tutup. Ini sudah mendekati pukul 8 guys. Ini sudah sepi nih. Nah ini dari blok komplek, komplek pertokoan itu sudah sepi, sudah tutup semua. Karena kalau kita melawan undang-undang atau aturan di Brunei ini, fine-nya luar biasa guys, 500 ringgit guys, setara dengan berapa ya, 5 juta. Nah kayak gitu, fine-nya luar biasa sekali. Nanti dari kamu kena fine 500 ringgit dari kamu sendiri, dan apabila kamu kerja dengan serikat, serikatnya pun juga kena 500 ringgit guys. Jadinya totalnya 1.000 dari setara 10 juta guys. Kamu sendiri tanggung 500 ringgit, apabila kamu kerja dengan serikat itu dendanya pun juga 500 ringgit, serikat pun juga kena guys. Jadi sayang ya, 500 ringgit nyarinya pun tidak gampang guys. Jadi harus ditaati dan dipatuhi ya undang-undang di Brunei ini. Nah ini di jalan dekat Istana Nurul Iman ini guys, suasananya pun sudah sepi ini. Padahal ini di jalan pusat kota ini guys.
guys, dari sini video saya cukup sekian dulu. Inilah update dari suasana PPKM ya di Brunei Darussalam.